berhasil mendaftarkan restoran kalian di Traveloka Eats. Dan sekarang teman-teman ingin tahu apakah restoran kalian sudah muncul atau belum? Pertama, teman-teman buka dulu Play Store jika teman-teman menggunakan handphone Android. Pada Play Store, kita download dulu aplikasi Traveloka jika teman-teman belum mempunyai aplikasinya. Nah, yang ini aplikasinya. Teman-teman download, kemudian jika sudah berhasil terdownload, kita buka aplikasinya. Tapi pastikan, kalian sudah membuat akun untuk Traveloka. Jika kalian sudah login ke akun Traveloka, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini, kita klik Eat Delivery, yang warna oranye ini. Kita klik saja Eat Delivery, dan kemudian akan muncul seperti ini. Di sini, pastikan teman-teman sudah klik pada filter pesan antar. Nah, teman-teman tinggal cari saja. Biasanya, restoran di Traveloka Eats akan diatur berdasarkan jarak. Misalkan nih, restoran saya yaitu mie Aceh dan nasi goreng telolet. Nah, jika sudah muncul seperti ini berarti restoran kita sudah bisa diorder oleh customer. Nah, itu dia teman-teman, bagaimana cara melihat restoran kita di aplikasi Traveloka. Gampang banget kan caranya? Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.